Hari terakhir bersama Vespa, alhamdulillah langsung nyala. Men, biasanya gue butuh tenaga dulu. Ke jalan, bismillah. Halo guys, kembali lagi sama gue Rizamsi. Gila, panas banget. Beberapa hari terakhir emang panas banget ya. Gue bingung kenapa. Jadi gue ini minjem motor ini Vespa TX150 seharian. Jadi dari hari Senin kemarin ya, pas tahun baruan tuh. Dan sekarang gue ini mau ke SMB mau latihan drama. Dan impresi gue setelah sehari memakai ini tuh, ini motor emang nyiksa men. Maklum lah motor tua ya. Pertama apa, pas nyalain motor ini kadang harus dimiringin dulu lah, harus di setelah banyak banget, kadang sampai banjir itu motor ruang bakarnya. Dan ini rasanya itu geter banget, tapi langsam sih motor, menarik juga. Pas ribetnya itu juga lagi di pompa bensin, mas ngisi bensin ini motor. Aduh men, aduh pastor projem. Abis ngisi bensin, kita harus masukin oli samping dulu. Dan oli sampingnya di botol itu lumayan berminyak banget. Jadi kayak orang enak. Terus yang bikin males juga dari motor ini tuh, koplingnya keras banget. Gue sih ngeri putus aja di jalanan, karena tragedi, banyak tragedi tuh pasti kopling putus men itu. Dan gue lupa sen ini tuh sebenarnya nggak berfungsi, jadi nyala cuma di speedometernya aja yang kedip-kedip, tapi di lampu sennya sih nggak nyala. Aduh, suwe banget dah. Dan ini netralnya juga gampang sih. Ciri khas motor 2 tak tuh, kalau kalian nggak bisa main gasnya ini motor pasti mati, makanya harus sering-sering digas. Oke, kita jalan. Dan ini motor selama seharian gue pakai tuh, ini makanya rem belakang terus men. Makanya pas mobil depan rem dadak tuh gue rada surprise gitu. Gila, rada terkejut juga sih. Jadi kita harus ngukur-ngukur dulu nih ngeremnya itu semana. Ya maklum lah, ini motor tua. Tapi yang gue suka dari motor ini tuh emang unik. Uniknya karena beda dari motor lain, motor yang mainstream itu kan. Mungkin di sini motor emang gak kenceng, tapi kalau bagi gue sih anak motor pasti ada yang berbeda lah gitu dari motor lain. Mulai dari setelahnya nyalain mesinnya itu pertama, terus pengoperan giginya, pengeremannya juga. Jadi ya ada sensasinya aja gitu, walaupun emang nyusahin sih ya. Untuk handlingnya sih ini lumayan lucu. Lucunya karena kalau kita belok parah gitu, tata oleng dikit lah. Gue juga bingung kenapa ini, kenapa bisa kayak gitu. Engine brake juga nggak terlalu berasa ini ya motor. Terus juga yang bikin gue
senang sama motor ini tuh ternyata riding positionnya, wah enak banget men, bener dah. Emang sih posisi stangnya tuh emang rada ke bawah ya, tapi ini motor nggak bikin pegel banget gitu. Ya, pokoknya gue cukup surprise lah sama motor ini dengan suara khasnya teng 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 gitu ya. Apaan sih ini? Kok ada nyampah gitu sih? Ya, nggak jelas banget nih ambulan. Ya, nggak dapat lagi gue. Dan pakai motor ini tuh apa ya, jadi pusat perhatian orang ternyata. Jadi orang ngeliatnya, idih keren banget itu kan, anjir ya banget gue. Apalagi orangnya ganteng banget, ya yaelah. Enggak men, jadi warna ini tuh emang mencolok banget gitu loh, jadi kayak pusat perhatian malam-malam aja nih ya, walaupun gelap tuh kayak jadi nyala gitu karena warna kuning ini tuh emang terang banget, kontras lah. Kalau dibilang boros sih, gue belum tahu pasti ya konsumsi BBM-nya. Karena kemarin baru gue isi 10.000 doang sih. Kalau gue hitung-hitung sih konsumsi BBM-nya tuh paling sekitaran 20-an kilometer per liter lah, 25-an. Itu kalau bawanya santai. Kan kalau bawanya ngebut juga pasti bakal kebuang-buang juga bensinnya. Walah, obat kebut. Gue paling males banget ini kalau pakai motor ini pas lagi macet. Keras men koplingnya, gila. Tapi yang gue suka koplingnya empuk banget. Kopling suspensinya empuk banget. Beuh, kan main ini mah. Apalagi di jok belakang ini ya, dia tuh kayak full busa gitu loh. Enak banget. Hahaha, ada teman gue udah. Ada guys, mungkin sampai sini aja dulu video tentang sehari gue bersama Vespa. So jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe channel Zomzi dan anjrit netralnya. Oh iya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue. Every zaman terus ya. Terima kasih banyak dah.